18 hari. Kawi koma. Koma. Iya. Yang pertama ditanya nih, Bang. Beneran ini nyata, kenapa ditanya? Orang tua udah beli pesawat tel modeling belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu udara. Nah, jumpa lagi nih dengan kru kapal True Story yang menceritakan kisah-kisah alumni-alumni penerbangan. Nah, saat ini kita ada di Setu Tunggilis namanya. Daerahnya daerah masuk Jonggol apa mana nih? Jalan Raya Jonggol, Bang. Nah, masuknya di Jalan Raya Jonggol. Cilengsi Jonggol. Ya, kebetulan saat ini posisinya ini lagi kopdarnya Bagor, anak-anak Bagor. Jadi mereka bikin kopdar, teman-teman Bekasi juga diundang. Banyaklah tadi, wah, sampai nggak kelihatan lah. Saking banyaknya, Bang, ya? Ngasih makan, anak Bekasi. Nah, itulah pokoknya setiap anak penerbangan bikin acara tuh pasti... Ombek ya, Riana. Bulan ini kita udah serok nih, ketua paguyubannya nih, ketua paguyuban alumni penerbangan basis Bogor, gitu. Jadi kita lanjut aja nanya-nanya nih sama ketuanya Bagor, banyak hal lah, sesuai dengan deskripsinya kapal True Story. Bang Ompong, gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat-sehat. Bang Sinyo sehat, Bang. Alhamdulillah. Sehat-sehat. Nah, ini untuk sekedar ketahui bahwasannya Bang Ompong nih alumni tahun 98 ya. 98. Ya. Alumni penerbangan Halim tahun 98. Gitu. Bang, kita mau nanya-nanya nih. Nanya-nanyain posisinya tuh abang nih ngerasain sekolah di kapal gitu, di penerbangan nih. Nih, sampai dengan saat ini penerbangan tuh masih gimana sih menurut NT gitu? Penerbangan bagus, Bang, masih ngejaga ya. Tiap-tiap angkatannya, baik alumni, baik yang masih sekolah di sana, kita komunikasinya masih dijaga, masih sering ketemu lah, silaturahmi. Lewat grup WA, lewat kopda-kopda gitu, Bang. Masih bagus lah. Banyak ya giat-giat yang dilakuin anak-anak kapal ya? Banyak. Tiap udah hidup. Udah bandingin sama sekolah-sekolah lain, lebih hidup kayaknya, Bang. Iya. Iya, kalau diperhatiin ya. Subjektif sih, tapi emang kenyataannya emang. Mungkin sama-sama kebanggaannya terhadap penerbangan itu masih dijagain gitu ya? Iya, Bang. Harus dijaga, Bang. Harus dijaga. Nih, waktu sekolah di kapal nih, kenapa milih kapal nih waktu untuk jadi pendidikan ente gitu? Iya, nih waktu itu sebenarnya bukan di kapal, Bang. Pengennya itu masuk bonsel. Tadinya. Awalnya. Iya, karena banyak om nih tinggal dekat-dekat situ, nggak dikasih. Oh, maksudnya tinggal dekat-dekat bonsai? Dekat-dekat bonsai, nggak dikasih. Kenapa nggak dikasih? Subjektif juga. Mereka, wah jangan nih, begini, gitu. Karena orang tua pun, ya termasuk awam ya, Bang. Orang tua kan bukan asli Jakarta. Saya masuk penerbangan Gotama. Masuk penerbangan Gotama. Sebetulnya sih, dasarnya nunjuk penerbangan Gotama itu karena namanya waktu itu udah lumayan, Bang. Waktu nama, saya SMP, nama dalam penerbangan dalam arti ya. Nama apa nih? Baik dari akademisnya, baik dari akademisnya, baik eksistensi dia di ya di jalanan. Di dunia persilatan. Oh, jadi itu pada saat itu termasuk hal yang menarik juga ya? Iya, itu dasar pertama sih. Jadi emang jadi kepengen emang, jadi bagian dari penerbangan. Betul. Nanti kita lanjutkan setelah yang satu ini. Salam satu udara. Salam satu udara.
Ya lanjut lagi nih kita sama ceritanya Ompong 98 Bagor yang kebetulan posisinya untuk saat ini masih periodenya dia nih amanah sebagai ketua paguyuban Bagor. Nah tadi kita ini hujan nih, posisinya hujan, jadi kita pindah nih. Udah berapa kali pindah ya, kayak kucing beranak. Akhirnya nemunya di sini nih ya, lumayan lah, apa adanya aja. Yang penting mudah-mudahan apa-apa yang kita sampein ntar bisa manfaat lah buat yang nonton-nonton gitu. Nah ini lanjut lagi nih, Pong, sama cerita lu tadi nih. Yang posisinya tadinya sih bener mau masuk bonser gitu kan? Iya, Bang. Mau masuk bonser 2 apa 3 tuh? 2, Bang. 2. Oh, siang ya. Iya. Kalaupun waktu itu dapat name masuk ya yang 3, tapi pengennya 2 sih. Pengennya 2. Pengennya 2. Hmm. Berarti dulu kalau sempat jadi bonser 2 tuh 4-4. 4-4. Itu kebetulan emang raketnya banyak banget. Oh gitu. Raketnya banyak, gue share di saat zaman gue tuh 4-4 tuh raketnya banyak banget. Akhirnya ente milih ke penerbangan Gutama. Gutama. Dengan alasan akademisnya oke, terusnya apa namanya termasuk sekolahan yang sudah dikenal saat itu ya. Betul, di dunia persilatan. Di dunia persilatan. Kalau posisi masih SMP, ngelihat sekolahan yang famous lah katakanlah ya. Nah, jadi hasrat nih hati pengen juga gitu sekolah di situ. Berarti nggak ada embel-embel mau jadi penerbang atau apa? Enggak, apa Bang. Tuh? Bro, motivasinya apa tuh? Bro itu karena eksistensi, sebenarnya eksistensinya Gutama. Eksistensinya gitu. Ya? Eksistensi penerbangan Gutama ini itu sih dakanya sebenarnya. Nah, pas pengen penerbangannya itu pas mau kelas 2, Bang. Kelas 2 semenjak ikutan modeling tuh. Oh, jadi saat itu emang apa sih yang lu denger nih mengenai penerbangan? Detailnya sih enggak, Bang, ya. Tapi namanya lumayan lah waktu itu. Karena kan aneh kan SMP-nya di Cijantung juga tuh, Bang. Cijantung? SMP Cijantung. Jadi lumayan lah nama penerbangan gitu. Banyak pilokannya juga kali? Pilokannya sih. Pilokannya sih nggak begitu. Lebih jadi, banyak sekolahan-sekolahan di situ malah. Oh, pilokan. Iya. Nah. Jadi visualnya nemu juga. Oh, pilokan kapal. Apaan nih kapal penerbangan? Akhirnya masuklah nih. Berarti 98 lulus, berarti posisinya di 96 ya apa? 96. 96 kelas 3, aneh kelas 1, Bang. Mm-mm. Masuk nih ke penerbangan nih. Terus ada cerita apa tuh, Bang? Waktu lo awal masuk itu? Iya. Lo nemuin pengalaman apa nih? Karena emang dasarnya itu zamannya kali, Bang. Zamannya jadi euforia untuk ketemu sama lawan nih, pengen banget gitu, Bang. Saat itu. Iya, jadi. Saat itu. Tapi berjalannya waktu jadi bawaannya takut mulu nih, Bang, tiap hari nih, Bang. Iya, jadi kalau belum berangkat nih, belum nyampe rumah tuh kayaknya kayak kita belum bahasa saya aneh nih, nyawa masih di jalan nih. Masih ngambang nyawa nih. Ngambang. Iya. Belum masuk semua, masih di jalan. Saat itu emang lagi musim kali ya? Apa gimana? Lagi zamannya kayaknya. Zamannya ya? Zamannya. Kalau analisa lu di sekarang, kenapa zaman itu terjadi, lu punya analisa apa? Punya kacamata apa sih melihat hal demikian? Sebetulnya sih ego sih, Bang. Ego? Ego. Egonya. Karena kan aneh juga kan nggak ngerti nih. Nggak pernah mau tahu, nggak pernah mau nanya nih sama aneh punya senior. Kenapa sama sekolah ini begini kita nih? Gitu. Iya, kenapa ini harus? Oh, nggak dikritisin gitu kan, nggak ditanya-tanya. Pokoknya taunya ini udah ayo, wah, gitu. Soalnya, tapi kesini-sini, oh ego sih. Ego ya? Ego apaan?
ego bicara paling jago bang. Nggak mau direndahin gitu kan. Merasa paling superior. Paling lah gitu. Paling pokoknya Jakarta gue yang punya nih. Yang lain kontrak. Lain ikut. Gimana kita bang? Apa sih yang nyebabin ego itu? Kalau menurut ente? Ente kan banyak nemuin tuh hal tersebut tuh 98 masih zaman-zamannya juga perpecahan lah, katakanlah perpecahan tunas-tunas bangsa lah. Iya, sebetulnya kita saling bantai-membantai padahal kita enggak kenal. Iya, sebetulnya sama, Bang. Tetap dasarnya ego tuh, enggak mau kalah. Siapapun di mata kita udah enggak ada takut-takutnya udah. Pokoknya lu enggak satu kawan nama kita, enggak satu bendera nih. Oh. Udah, enggak ada takut-takutnya. Jadi ego yang main tuh. Nah, kelas 1 pengalaman apa nih yang lu temuin? Saat lu masuk penataran mungkin ada pengalaman. Karena posisinya kayaknya dulu nih kalau kita ngobrol sekarang itu selalu ada tongkat estafet yang dikasih sama kakak kelas gitu. Bahkan alumni, mungkin alumni masih suka ikut, ada juga ya gitu. Cuman jarang sih di kapal itu. Iya, kalau waktu kelas 1 itu malah bukan itu, Bang. Contohnya itu 2 hari baru pakai celana panjang setelah penataran. Oh, seneng-senengnya tuh ya jadi anak muda ya. Wah, udah balik nih pakai celana panjang, keren. Dari celana pendek ke celana panjang. Mungkin besok mau pakai celana panjang nih, malamnya nggak bisa tidur tuh. Besok pakai celana panjang. Kayaknya cepat-cepat aja. Iya, abu-abu kan. Kayak lebih dewasa gitu ya. Lebih bangga. Ditambah bangganya juga sampai sekarang juga sih, Bang. Bangganya kalau di penerbangan. Penerbangan ya. Terus ngapain tuh? Penataran ngapain? Ribut. Kita naik 900 nih, gaya-gayaan. Kita nggak tahu kalau itu bukan bisnis yang kita naikin. 900. Nih, berarti 900 nih, itu arahnya kan ke naik dari UKI, Bang. Dari UKI. Jadi pas buang nih, dari sekolah nih, naik dari UKI. Kita nggak ngerti kalau 900 itu yang naikin banyak kan musuh. Oh iya. Wah, kita namanya baru kan belum pada masuk, naik-naik aja. Bikin kapal-kapalan dari kertas. Bikin kapal-kapalan dari kertas. Udah, sepanjang jalan udah teriak tuh. Sambil ini? Sambil terbangin. Terbangin. Itu tanda juga kalau itu anak kapal lewat nih. Gitu. Lucu juga sih, kadang nggak bisa ngebayangin itu kalau ketemu musuh di satu gitu itu gitu. Jadi saat nggak tahu, tapi di sini pas dia tahu kita nggak pernah naik 900. Iya, nggak naik 900. Pengalaman apa ketika lo naik 900 ini? Ketika ketemu ini, lo nggak dianggap anak kapal berarti saat itu? Anak kapal, Bang. Karena kita teriak kapal. Karena teriak kapal ya. Mungkin orang kaget lah, ini kan bukan bisnya gitu ya. Ya, mungkin mereka berpikir wah ini yang kelotokannya nih naik kapal, mungkin. Kadang kita masih kelas 1. Tapi cerita yang lebih benar itu sebenarnya pertama kecelakaan. Gimana? Hari kedua itu kecelakaan. Siapa yang kecelakaan? Saya. Ente? Kecelakaan apa nih? Gelantungan dong di bis. Terus? Di Semoga Jakarta. Itu senior sama kita-kita nih satu angkatan banyak nih. Namanya baru-baru mungkin pada banyak yang masuk kan. Nah itu nyangkut. Nyangkut di mana? Nyangkut di truk, Bang. Jadi ini mobil nih. Ini mobil dia ngindarin apa gak ngerti di depan. Gak dapat. Jadi karena di pintu belakang gantungan nyangkut di truk ke bawah truk? Enggak, truknya lagi diem, Bang. Oh, lagi diem. Terus nyangkut mobil jalan itu, ente di truk akhirnya. Nah ini cerita dari teman-teman. Nyalan basis dong jadinya. Iya, sama teman-teman di sama teman-teman sama senior-senior angkatan 96 nih. Kan 96 semua. Oh, mereka ando yang berhenti nih bis. Oh. Rumah sakit. Luka berarti lagi tuh. Luka, Bang, lumayan 18 hari. 18 hari. Hari koma. Koma. Iya. 18 hari koma.
itu karena gelantungan ya? Karena nyangkut, Bang. Bukan. Konyol juga ya? Iya. Yeah. Itu nyangkut bisa begitu, Bang. Nah, lanjut lagi nih kita cerita-ceritanya konyol. Bang Ompong, setelah yang lewat lain. Lanjut lagi nih mah ceritanya Ompong 98 nih sambil sayup-sayup terdengar apa nih To Be With You. Mungkin anak 9 iya Mr. Big. Kita sambil dengerin Mr. Big masih dengan kemeriahan alun-alun penerbangan paguyuban Bagor yang masih pada set Roy. Oh, jadi saat itu akhirnya ente masuk rumah sakit. Berarti kehajar muka nih. Pak aja, Pak. Gigi ompong di situ. Gigi ompong, pundak patah. Berarti nama ompong disematkan gara-gara kejadian tersebut. Nama ompong udah ada dari SD, Pak. Oh, udah. Iya. Ya, jadi teman-teman kecil tuh udah manggil ompong padahal enggak ompong, ompong tolong tuh, Pak. Oh. Apa sih? Oh iya, jadi dari kecil itu dipanggil ompong, padahal nggak ada ompong. Di STM baru ompongnya. STM ompongnya dan belum masuk lagi. Belum masuk. Jadi baru masuk, ente langsung 18 hari di rumah sakit. Itu koma. Koma. Oh koma, koma itu selama berapa lama nih? Itu baru sadar. 18 hari. Nah, ini cerita koma itu, ketika koma itu apa yang ente rasa ini? Enggak ada, kosong. Enggak nemu apaan gitu enggak? Enggak ada. Kosong aja. Iya, pokoknya bangun-bangun nih udah pada di gip nih, di perban sono sini. Bangun sakit, tapi yang pertama ditanya nih, Bang. Beneran ini nyata, kenapa ditanya? Orang tua, udah beli pesawat telemodelin belum? Karena kan waktu penataan tuh udah di infonya udah ditebalin tuh kita kudu tuh itu kayu balsa kan. Oh iya, dari kayu balsa air modeling itu pertama begitu bangun ente nanyanya itu pokoknya nggak mau tahu itu harus beli gitu. Wah, kebawa sampai koma. Iya Bang, kayu balsa itu pertama bangun itu ya. Itu ruh kemana ya waktu koma ya? Nggak tahu. Kosong aja berarti ya? 18 hari. Terus siuman. Siuman bangun sadar. Sama orang tua nanyain udah beli belum kayu balsa untuk aeromodeling. Udah beli? Belum, Mbak. Belinya yang dingin tepat saya udah sehat juga. Oh, akhirnya. Itu kelas 1 ya? Kelas 1 itu. Akhirnya beli juga sih kan? Beli juga. Nah, lebih tertarik lagi sama dunia penerbangan ya, dengan adanya aeromodeling. Iya. Jadi lebih kepo. Nyampe juga. Lihat teman-teman Bagor ya, pada nyusul-nyusul akhirnya yang apa, mungkin lagi ada acara di rumahnya baru bisa merapat. Nah terus saat itu kan nih euforia lu nih yang sebagai anak kapal nih, gua nih anak kapal nih, wis. Itu ngerasain juga ya hal itu tuh ya. Dan kebetulan treknya trek jalur lumayan panjang ya. Lumayan panjang kalau lewat bawah, maksudnya bawahnya lewat Jawitan, Bang. Banyak apa kendala-kendala yang lu temuin berarti saat itu? Lumayan kalau siang. Kalau siang? Kalau pagi, paling di pas kelas 1 aja. Kelas 1 pagi? Kelas 1 pagi. 1 pagi ketemunya pas pulang sekolah.
apa berangkat? Berangkat ketemunya sama ada sekolah di pusat juga bang. Nah, jadi mereka tuh tiap hari tuh langganan, belum naik bis mereka ini nungguin kita dulu. Karena posisi mereka itu kan duluan sekolahnya. Jadi lebih dulu pasti. Nah, lebih dulu ada di lokasi. Jadi lokasi yang sama. Lokasi yang sama dan sama di saat kita coba ngadenin nih, mereka langsung naik bis. Oh gitu. Ketinggalan sekolah juga soalnya kalau mereka ini juga kan apa konsekuensinya itu sekolah terlambat. Iya. Karena udah kesiangan. Kesiangan. Biasanya jam-jam 11. Jam-jam 11. Macet-macetnya. Kayak gitu. Ini bercanda-bercanda dulu bentaran berarti. Iya. Tiap pagi tuh, kelas 1 tiap pagi. Mungkin enggak. Pasti ya? Pasti ditemui. Jadi mereka udah duluan ente datang rame-rame. Enggak, jadi mereka nih eksekusi kita dulu nih bang. Eksekusi kita, begitu udah pesan nih kita ngadenin, mereka naik. Oh, kayak gitu. Dan enggak ngerti gimana, itu bis yang mereka naikin dalam keadaan lampu hijau. Selalu lampu hijau bang, enggak pernah. Oh, jadi ketolong juga ya? Mungkin kalau lampu merah bisa terjadi adanya korban, ya kan? Ya korban mah kemungkinan bisa tak kena sambit. Iya, ya bicara korban nggak hanya di kapal, mungkin di ripalnya juga zaman tersebut. Jadi zaman itu korban sono sini. Iya, sono sini. Konsekuensi tuh. Konsekuensi. Jadi hal yang dulu kita merasa saat itu paling jago, paling superior, ternyata pada faktanya kan kita sama-sama tahu juga sebenarnya bahwasannya ternyata nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah juga. Iya. Cuman egonya aja. Ego aja. Cuman egonya aja. Ego tinggi ke bawah suasana saat itu pada masa-masa itu yang akhirnya gimana nih ngimbanginnya kayak gitu. Mungkin kalau dianalisa banyak efek ya. Efek kesininya ya. Iya, saat itu juga yang membuat hal itu terjadi banyak efek. Iya. Iya, ya mungkin ya perilaku kita-kita juga sih sebenarnya kan. Iya, yang jelas rugiin sih. Rugiin sampai ke sini rugiin. Artinya baik dari kita ketemu mereka agak kaku, mereka pun sebaliknya sama nih. Woi. Tiap Selasa malam tuh pasti nungguin ada rival yang dari Progado. Itu mencekam. Iya. Ya, biasa itu. Itu nggak akan pernah bisa dilupa sama angkatan 98. Setiap Selasa. Setiap hari Selasa. Mereka pun tahu pasti ya. Iya. Sampai ada dalam kot mereka pun selalu ketemu, selalu ikut. Lumayan nih rivalnya. Rivalnya enggak sih bang.